Dewi mau Lamongan, Lamongan sanding sanding apa jenenge duwe bengkel nang Lamongan karo nang sanding Sunan Derajat. Lanang wadon mung eneh. Ya jan kok ngendi wae jare aku kudu ngono nang ngelawan. Iya nang jadi aku pantu. Iki dongan iki siapa? Jadi dongan itu yang kan nggak sih orang pun mulang-mulang prof jadi ya kalau bisa jadi apa boleh ditakon ya orang umumnya subuh aja pulang uang gua habis tok sih subuh juga itu kan rupiah kan kok baik padahal rupiah ini dewek sing dua rupiah itu NU wah di sana jamanga sing dua subuh kelakon jaku ya subuh kok di kom satu ya gua nyubuk ya kan di gimnasium ya gua nyubuk apa ya gua nyubuk ya kan mau kejinan di subuh dagu berdua. Lha iya mau kejinan itu apa nunggang motor, boleh mandek boleh diparkir tok, dan langsung mau nambah apa jinnya mbak, lu bahkan apa wadon ya. Soalnya aku sih nggak kayak ini, kita udah habis merasuk menawa, gue cuma apa minal jinni, wal insi, wal hasidin, wal krobin, wal hayatin, gue nyingkir gitu. Tidak, santri kayak ini udah aja kosongan, maksudnya wajah-wajahnya itu dibawa. Boksa kejar sampai kau kelambi, iya iya, benikin walik sisan, tetep wibawa. Iya kan, kayak gini yang duur si Iji, belain yang si Iji ya, orang patut beli kelambi, tetep wibawa. Jadi sih malah kami bodoh, pakai orang jos yang 600 ribu. Gue kan dengang jerone, si malah kami bawa, kurang kemungin top, kurungan orang. Tiba-tiba temenan nih ke pari bahasanya hormat-hormat temenan nih akhirnya balik nih kok mau kan dia udah ceritakan anak kewibawaan jadi iya ibu tuh kewibawaan tapi dia ini namun soalnya ya kudu kewibawaan jadi ngomongnya gitu ngomong tak terus wedi tapi aja keterlaluan wedi nih keterlaluan wedi ora diambah ngomong nih diambah ngomong pada wedi ya kalau ngambah stop gue wedi sebab jenis saking wibawane dan itu kuwi laku wibawane kuwi ora nang pakaian ora nang ngono kuwi iso apa pating serampil nunggange pating klambi kuwi tetap tetep dihormati tetep wibawa sing ora tuh kudu tengereng kok nek wong ibu ngadoh kuwi bisa menghargai bisa ngerti piye kuwi sampean nang ora dingerteni wong urung perkenalan wis dingerteni wong apa apa wis tebutek aku ning dokter sapa bae ngerti. Wah, monggo Pak Kiai lah. Si ngomongi siapa? Mong bene beko, bene mer, bene ya. Dihormati lah nuka apa dokter kan mesti abah apa ya. Ganti-ganti dokter. Wah, Pak Kiai monggo. Jadi kan karena ini ketor nambuni, wibawa, 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 wibawa. Dengan pati pati ngaji pati ini otomatis kan jadi butuh dia jadi hargai oleh masyarakat butuh di segani oleh masyarakat butuh omongnya tinggal oleh masyarakat butuh sih perlu yakin masya Allah ya padahal kan sumber sampai dari dia melakukan kasar kasar kita ada nanti nanti apa sih ini ngomong dia akan ngasih sih aku bilang nanti eh kok masa ya sebulan kok ditemani orang pintar itu aku meriah karena mau itu aku badak malam badak maning ya kan ispitrah kalau salaman maning gari maning badak silaturahmi maning nanti itu derek ya tapi siapa sih ini dokona siapa sih rasanya kan jadi apa jenisnya mahabah jenisnya ya kan jenisnya mahabah itu kekuatan doa bahasa ini itu monggo apa jenisnya ngacing-ngacing dengan apa jenisnya sewaktu-waktu pula koper pula jajah kebetulan pula alhamdulillah di antara santri-santri di santara alumni itu si pula ini pula ini sohibul ijazah kabeh alhamdulillah lah Mbak Kiai pula rekat kali Mbak Kiai Mbak Mu'alim Calkowi itu sohibul ijazah Mbak apa jajah hari Umar Pasuruan itu se apa jenisnya sepondok di sok itu Jawa di rumah Ani, dia pun pondoknya nanti palkum kesempatan ya. Jadi pun ngaji-ngaji buat menghadapi kalau sekarang saya dulu semacam bangun, tapi itu ya pun itu sebagai tambahan. Motor ya sudah tidak, motor televisi nggak kasih pun, motor sih
wong apa kisim nawawi iki wonten ing sibah karo wonten kisim kathah banget sing perlu kanggo amal selawat nariyah napa dene nanti tekan dikir fitra fitra suhro fitra kubro segala-galanya itu perlu ilmu sing langsung dipraktekkan itu nih. Nah ini sudah sempat kalau ngaji-ngaji nah, ngaji apa kemauan sewaktu-waktu tambahi itu bagian-bagian ilmu hikmah baik hikmah. Wallahul muwaffiq ila muntariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mawon bisok copet ya. Kalau diniati, niati apa? Niati kesulitan. Syukur bisa ngelakoni puasa dan sunate itu pas lakoni puasa, main mandi, ya. Mandi.